Pada tahun 2021 ini, pemerintah Kota Jambi menganggarkan untuk 1.000 titik LPJU pada jalan utama dan jalan lingkungan dalam Kota Jambi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kota Jambi, Mas Rizal, mengatakan untuk LPJU tahun ini dianggarkan Rp24 miliar. Dari anggaran tersebut termasuk untuk biaya pembayaran rekening LPJU 2021. Mas Rizal menyebutkan lampu yang akan dipasang adalah jenis LED karena lebih hemat listrik. Mas Rizal menambahkan saat ini kondisi LPJU di Kota Jambi memang masih kurang. Hingga 2023 harusnya sudah terpasang 26.500 titik LPJU. Jumlah tersebut pun belum menyelesaikan masalah penerangan seluruh Kota Jambi. Untuk kebutuhan seluruhnya, sebut Mas Rizal, masih terus didata. 24 miliar, tapi lebih banyak kebayar rekening listrik. Bayar rekening listrik Kota Jambi. Nah, juga untuk pengadaan-pengadaan untuk atau semacam sedang dalam proses. Berapa banyak pengadaan untuk LPJU? Pengadaan lampunya mungkin lebih kurang ada 1.000-an juga. Suci Mahayanti, Jambi TV.